Alright, so kita move kepada next session ya. Camera movement. Nampak. Okay, ni sambungan daripada yang tadi, apa nama, link yang Dr. John akan bagi tu. Dan yang ini dalam satu shot, saya bagi siap-siap lah. Ni adalah jenis-jenis kamera dan istilah yang tepat dalam produksi. Tapi saya sendiri pun kadang-kadang dekat studio, kita orang kata, kamera tu pan left, kamera pan up, semua benda pan. Tapi sebenarnya tak, dia ada nama-nama sendiri. Penggunaan ni yang tepat, dia membantu dari segi production tu guna efek yang mana, dan dia punya impak tu yang betul. Istilah ni akan membantu melicinkan produksi lah, okay? Supaya tak ada kekeliruan, sebab beza antara pen, antara truck, antara semua ni ada beza ya. Contohnya dekat sini saya tunjuk ni, ini satu model, satu objek dekat depan. Kalau kamera ni adalah kamera, merah ni adalah, let's say merah ni sebelum dan hijau ni adalah selepas. Kamera bergerak ke depan dipanggil dolly in. Okay? Kalau kamera bergerak ke belakang adalah dolly out. Dia berbeza dengan zoom in, zoom out. Zoom in, zoom out. Kamera duduk statik. Kita zoom kepada ni. Pas kita pakai lens, kita zoom. Macam kita guna phone, kita guna kamera, kita zoom. Tapi kita masih duduk setempat. Kalau dolly ni, dia ada dia punya track. Macam itulah. Okay. Selepas tu ada kamera truck. Truck left and right ni, kamera tu yang bergerak. Dia duduk atas dia punya reel dia. Kamera bergerak vertically left and right. Okay. Kalau beza dengan yang bawah, pan. Kamera duduk setempat. Maknanya dalam satu sudut yang sama, tak bergerak pun. Cuma pusing. Faham beza ya? Tengah memahami. Okay. Kalau kita pergi melancong, kita nak ambil gambar satu bangunan yang cantik, bangunan bersejarah ke apa kan. Kita duduk setempat ataupun kita menggunakan kamera, apa nama, panoramic view tu, kita akan pusing tengok tu. Itu adalah pan sebab kita duduk setempat dan kita pan sama ada left atau right. Okay. Kalau yang jenis truck ni, bayangkan kita nak rakam situasi ni orang dalam kereta. Kamera di luar kereta. Maknanya kamera dengan kereta tu kena truck selari bergerak. Berbanding dengan yang bawah, kamera duduk setempat. Sebab tu istilah dia pan. Yang ini kamera tu bergerak selari dengan kereta. Okay. Yang next is pedestal dengan tilt. Benda ni dia punya, kalau tengok link yang Dr. John bagi tu, kita boleh nampak dia punya hasil dia macam mana. Cuma dalam ni saya buat secara image satu je lah kan. Tilt camera, camera lock position, tengok dia punya titik dia sama je. Dan just move up and down. Contoh macam kita tengok bawah atas, bawah atas. Aku berhati je kau ni, tengok bawah atas. Okay. Pedestal up, pedestal down, maknanya dalam satu horizontal yang sama, dia just naik ke atas. Itu beza dia. Macam kalau kita nak ambil gambar bangunan contohnya kan, dan menggunakan crane, sekarang kita boleh pakai drone. Daripada pintu utama hotel, kita pedestal up, naik ke atas. Sampai ke tingkat atas. Kalau tilt, sesuai digunakan untuk as konon-konon karakter berdiri depan bangunan. Wow, kita tengok atas. And then view tu pun statik pada angle yang sama. Pada angle yang sama lah. Pada kedudukan yang sama, dia akan berpusing pada angle yang lain. Okay. Ni nanti saya akan share juga. Dan once korang dah biasa dengan storyboard, nanti korang akan faham. Okay, next saya nak tunjuk. Nak tunjukkan hasil bila menggunakan apa nama, Adobe Animate. Okay. Nampak tak sekarang ada satu poster aggregate Sosuko Metal to the Max. Nampak tak ni? Nampak ya. Okay, ini adalah contoh-contoh animation yang dihasilkan menggunakan Adobe Animate ataupun sebelum Animate dipanggil Flash lah. Okay. Dia punya style dia, cut out dia, dan ini ialah industrial punya standard. Next ialah ni Bunicula
Carmen San Diego, ini 2D animation yang dipakai Flash. Yang ini glitch tag. Okay, next Hanazuki. Hanazuki dia punya production daripada French dan dia punya animation dibuat di Malaysia, iaitu company yang saya pernah kerja dulu, Inspedia. Tapi saya tak terlibat dengan projek ni. Okay, Taffy ni pun sama, pakai menggunakan Flash, Adobe Animate. Cartoon Network, yang ini dia punya broadcaster dan dia punya title dia Mighty Magic Sword. Yang ini pun menggunakan Adobe Animate. Okay, next Pony Life. Saya share ni sebab ini adalah yang apa yang potential apa yang kita boleh buat menggunakan Adobe Animate tu. Okay, sama juga dengan yang next is Tom and Jerry Show yang baru punya. Dia nampak a bit flash, a bit grafik, tapi dan benda ni dia memudahkan sebab dia banyak penggunaan simbol. Nanti saya akan ajar macam mana, apakah itu simbol dan sebagainya. You guys rasa tak itu kan buat head turn ada simbol kan? Jadi tak head turn? Saya dah buat head turn tapi saya apa? Sekadar sikit lah, saya tak polish lagi. Ya lain macam mana? Saya pun tak tahu hasilnya korang buat tu jadi ke tidak ke? Okay, yang ini Nickelodeon punya projek Toon Mati, Mau Mau, Cartoon Network, dan ni juga pun di animate di Malaysia, company Inspedia tu, animation Flash punya. And then New Nikiti, yang ni saya tak tahu tapi dia menggunakan Adobe Animate. And also YOLO Crystal Fantasy, ni dekat US punya lah. Dia punya design pun for me, kalau masuk Malaysia ni orang Malaysia rasa design dia tak comel lah, tak cantik. Tapi for US, for Western punya market, dia tengok content. Cerita tu, dia punya idea dia menarik, dia lebih tengok kepada tu berbanding dengan visual look sendiri. Our local market lebih tengok kepada memang judge the book by the cover. Content belakang cerita. Design nampak menarik, baru nak tengok. Sekarang saya sharekan Adobe Animate punya interface. Nampak kan? Saya nak kenalkan dulu dengan benda Allah ni. Pernah jumpa tak? Tak. Ini nama dia adalah Safe Areas, iaitu dalam satu screen you guys akan nampak apa yang kita nampak dekat screen ialah the whole cerita animation masuk dekat situ. Tapi apa yang kita penonton dia tak sedar ialah adanya benda-benda lah ni dan kepentingan tu. The action safe, title safe, let me zoom. 4-3 center cut action safe, 4-3 center cut title safe. Apa benda ni? Action safe ni adalah satu ruang selamat yang mana everything kalau nak buat untuk kita punya cerita, animation, even berlakon sendiri, director pun akan tengok dekat shooting ni. Macam kalau berlakon, everything nak buat acting kena dalam ruang action safe. Di luar sini, di tepi-tepi ni, dia ada potential kalau dalam screen dekat cinema atau dekat ni very hujung, kita tak berapa nampak. Jadi wasted kalau buat berlakon ke ada animation tapi kita buat kat bucu-bucu tepi-tepi ni, orang tak nampak. Sebab tu 90% of the screen kena masuk kat dalam sini. Action safe. Okay. Lepas tu ada title safe. Title safe ni digunakan untuk whatever yang nak letak title atau apa-apa teks seperti subtitle dan apa-apa pun, kena make sure di dalam ruang merah sini. Anything dekat bawah ada potential tak nampak, make sure di dalam sahaja. Itu adalah title safe. Okay, jelas eh? Yes. Okay, untuk animation korang pun please jaga benda ni sebab dia sangat penting. Dia title safe 80% of the screen. Now, next is 4-3 center cut action safe. 4-3 ni ialah sekarang kita punya laptop, kita punya monitor, kita punya screen dan kita punya TV adalah high definition, iaitu dia punya lebar tu dan dia punya tinggi dan lebar dia panjang. Dalam dia bawa 7 kaki pula. Ada dalam lagi. Tak lah, tak ada dalam. Dia macam maknanya untuk full HD 16:9. Okay, itu adalah yang sekarang punya. Tapi untuk TV zaman dulu, TV 80-an, 90-an, dia pakai, dia punya ni adalah 4x3 lah, 4-3 lah.
Sebab tu 4-3 ni masih digunakan dalam kita punya safe area dalam masa sekarang ni, sebab ada lagi orang yang masih menggunakan 4-3. Bila kita menggunakan 4-3, ada orang menggunakan 4-3 punya kamera dan TV, anything di luar 4-3 tidak akan nampak. Okay, sebab dia dah terkeluar. Unless dia nak stretch, squeeze semua benda ke dalam TV dia, baru boleh nampak. Okay. Kalau perasan dekat YouTube pun dia dah pakai full HD punya. 1920x1080. Maknanya 1920x1080 punya resolution. Dah panjang. Dulu kecil je. Okay. So yang ni saya ada buat. Maknanya saya dah trace balik. Dan ini adalah yang saya akan kongsi dengan you guys. Template ni untuk korang gunakan. Ialah untuk safe area. Anything kalau nak animate kena di dalam ruang sini, at least sekurang-kurangnya sini jangan. Faham ya? Faham. Next, saya nak tunjukkan macam mana nak buat cut out, nak build character step by step. Dan mula-mula saya akan nak import dulu character. And if you have your own character yang dah draw, you have mana-mana yang nak buat dari nak continue daripada karakter punya head turn tu pun boleh. Dan ini adalah karakter yang saya buat. Nampak tadi tak seorang pakcik baju hijau ni? Nampak. Ni saya punya own karakter dan saya bagi nama dia Pak Pandi. Saya, time ni saya menggunakan reference arwah Zaibo sebagai reference untuk Pak Pandi tu lah. Okay. Untuk tutorial ni saya nak ajar macam mana nak buat cut out, at least bermula dengan tangan dahulu, lepas tu kalau sempat keseluruhan badan. Tapi simple lah, yang ni tak apa, saya tak akan buat baju dia lepas macam ni dan kain pelikat ni saya tak buat, saya nak tunjuk yang simple punya body shape dulu. Okay, reference, saya rename dahulu. Right, untuk memudahkan kerja, saya menggunakan mouse untuk lukis. Dan orang kata guna mouse boleh ke, bukan susah ke guna mouse? Ada cara dia. Let me show you macam mana nak buat. Okay, saya menggunakan stroke dia merah supaya nampak. Right now, saya tarik dahulu dan saya cuba nak trace balik ya. Okay, kalau tak sama tak apa. Menggunakan selection tool atau you guys tekan saja V pada keyboard dan dia akan tukar tools dan you guys boleh tarik adjust balik. Okay, then trace balik, tekan lagi N untuk line tool. Dan okay, tak sama lagi, lengkung, tekan V untuk selection tool dan adjust balik. Everything just buat macam ni, repeat the process untuk trace. Okay, tekan V. It's okay kalau tak berapa match, you boleh adjust balik kemudian. Okay, mana-mana bucu ni boleh delete by clicking dekat line tu dan delete sahaja. Okay, now, saya nak buat dia punya tangan. Okay, tangan ni nanti kita akan pecahkan part by part macam mana saya share dengan you guys minggu lepas yang saya conteng-conteng pakai pensel tu. Ada nampak tak itu? Ada. Okey, line macam ni kalau awak nak adjust, tarik sini sebelah atas sebelah naik. Tarik atas sebelah bawah pula kacau. Apa yang kita boleh buat ialah letak satu temporary punya line sini untuk kacau dia punya vector. Dan saya adjust balik. Dan menggunakan sub selection tool A, you guys boleh, kalau zoom dia akan nampak line kita ada dia punya, kita boleh adjust lagi sedikit. Okay, nak nampakkan kekemasan ni. Cik Kak, yeah. Yang
Safe area tu kena buat sendiri ke? Safe area ni tak perlu buat sendirilah. Saya bagi template file ni, korang tinggal pakai je. Safe area ni biasanya dibuat one time je, sekali buat sebelum apa-apa production start, sebab dia akan decide okay, kita punya safe area berapa, 1920 kali 1080, FPS berapa, 25 atau 24. Jarang menggunakan frame per second yang lebih. Ada juga yang buat 30, cuma nanti penat nak lukis, sebab kalau 1 second 25 atau 24 frame, you guys cuma perlukan 12 frame saja untuk buat animation. Kalau 30, extra kerja lah. Okay, now saya nak turn off reference dan kita ada satu tangan yang dah siap dekat sini, right? Saya nak simbolkan tangan-tangan ni macam mana yang kita belajar minggu hari tu buat kepala tu. Let's try to select part by part yang kita nak simbolkan dahulu. Saya dah select dekat sini, lengan, tekan F8. F8 ya. Pandir. Apa? Arm. Left. Jangan lupa set pivot dia dekat mana. Bahu, supaya kita senang di kemudian hari. Somewhere around here. And kita boleh continue dengan lower arm. Tekan F8. Dan lastly untuk bahagian tangan. F8 untuk simbol. Okay, everything dah simbol, cuma dia belum tutup, belum cover lagi. So just double click dekat simbol and then kita boleh masuk dalam. You guys need to create another line temporary. Lepas tu kita delete balik untuk kita fillkan color. Dan untuk kawasan tangan ni, okay, tengok sini. Saya buat bulat ni sebagai nak cari dia punya reference untuk titik pivot dia. Okay, somewhere sini. Right click, saya maskkan supaya nanti tak masuk. Tapi reference ni saya dah boleh nampak sikit lah. Ctrl C, Ctrl Shift V. Saya buang dahulu. Fill color. Saya buang. Okay, ni sebagai reference titik di pivot dia. X, kita settlekan. Oh, silap. Okay. Double click, jangan mask dahulu. Kita nampak demi titik kat sini yang kita perlukan. Next, kita settlekan bahagian lengan bawah pula. Make sure pivot dia dah set, sebab kita tadi dah set. Okay, tu kegunaan tadi tu. Sebab kalau kita pusing, kita dah ada ruang di sini untuk kita pusing. Okay, double click. Saya biasanya saya ambil ni balik. Ctrl C. Double click, buat new layer, Ctrl Shift V.
agak-agaklah kedudukan tu supaya tepat. Pinjam sini untuk tutup yang bawah. Kalau tak boleh nak feel, berkemungkinan line ni tak bercantum. Oh, cantum. Okey. Korang masih okey? Okey. Okey, create new layer. Buat circle dahulu. Okey, dekat sini tekan Q untuk free transformation tool. Bila tekan, kita akan dapat titik tengah ni. Okey. Bila dah dapat titik tengah ni, kita adjust dulu kedudukan bagi cantik. Titik tengah ni berfungsi untuk kita dapatkan point pivot dia tu tak. Lepas tu tekan B untuk keluarkan brush. Dot dekat situ. One time. Saya tunjuk ya. Okey, dekat sini make sure warna tu warna something yang senang nak tengok. Saya tekan B. So inilah dot saya dekat sini ya. Dan gunakan ni juga untuk lihat untuk tutup ruangan ni. So atas dan bawah dah ditutup. Kita boleh fillkan color. Kalau dia dah terselect semua, jangan panik. Contoh macam ni kan, kalau saya delete ni, semua delete. Tak pula. So just create satu temporary line somewhere sini untuk cut. Okay. Dia akan potong bahagian tu sahaja. So untuk tangan, right now kita dah siap bahagian atas. Circle. Tapi belum rig lagi, belum settle lagi. Bahagian bawah, settle. Belum rig lagi. Okey. Benda ni, parent child apa semua ni, dia akan korang once dah tahu, dah faham even for 2D, nanti bila dah pakai, dah belajar 3D, benda korang dah senang dah. Tak payah nak pening kepala. Sebab dah ada asas. Okey, tangan. Tangan saya tak set pivot lagi. Tapi thanks to dot kat sini, saya dah tahu kat mana pivot dia. Ctrl C. Double click kat tangan. Saya create new layers. New layer. Ctrl V. Kita tinggal tadi. Ctrl C. Sama time. Double click untuk masuk ke dalam simbol tangan. Ctrl V. Adjust bagi lebih kurang sama lah ya. Okay, and kita copy dan paste dekat sini. Dapatkan ruang nak fill color untuk tangan ni. Okay. Buat turun, rename sebagai mask. Yang ini kita boleh rename sebagai hand lah. And okay. Dan bila dah settle, boleh off semua yang ada layer mask ni. Bawa turun, bawah sekali, tak sebagai mask. Okay, ini sebagai lower arm. Now, bila kita dah tukar dia sebagai mask, bila kita keluar dia takkan nampak tau. Sampai atas pun. Okay. Hmm.
Emas. Okay. Ini semua dah tak nampak. And now, kita belum reach circle lagi. Kita tak melekat lagi. Ini pun sama, belum lagi. Bawah pun, pijas ni sahaja. Apa yang kita boleh buat ialah kita set parent. Okay. Semua benda ni, bila dia dah simbol, sama ada you guys click dekat layer 3 ni ataupun you guys select dekat bahagian yang ni, right click. Okay, right click untuk distribute to layers. Okay, dia akan automatic ikut kita punya rename dekat sini. Okay, dan saya nak upper arm belah atas, lower arm bawah, hand bawah sekali. Right. Kalau sekarang kita select macam ni, kita boleh set pivot. Tapi cara yang terbaik adalah menggunakan sini. Show parenting view. Nampak tak ni show parenting view ni? Nampak. Yeah. Dekat show parenting view ni, kita boleh set yang atas parent dan disambung-sambung sampai bawah. Okay. Sebagai contoh hand. Dekat sini, saya nak parentkan dengan atas. Klik sini, set parent. Okay, apa ni ya? Set parent sebagai ni, lower arm. Terbalik. Lower arm, set dia punya parent ialah upper arm. Tangan ni pula, saya nak set parent dia dekat lower arm. Kat sini. So, ini adalah atuk, ini adalah bapa, ini adalah anak. Okay. Anak bergerak, dia bergerak individu. Kalau bapak dia bergerak, anak dia ikut sekali. Child dia ikut, ya. Eh? Dan kalau atuk dia bergerak sini, semua benda pun bergerak sekali. Okey, faham eh? Faham, faham. Okay. Bila dah buat nanti kadang-kadang kita tangan macam ni kan. Tapi so macam mana benda ni ada bocor kat sini, line tu bocor. Okay. Betul tak? Ada concern macam tu tak? Ada. Okay. Okay, right now macam mana nak settlekan benda tu, istilah dia ialah substitute drawing. Drawing baru, drawing gantian. Let me betulkan dulu warna dia daripada warna merah ni kepada warna hitam. But there's a tips yang dalam production, pesanan orang-orang yang dalam design dan dalam production ni, jangan menggunakan warna kalau busuk sangat. Okay, takpelah. RGB. Untuk black, jangan menggunakan kosong-kosong-kosong. I'll show you. Okay, RGB 000. Untuk kalau white, apa-apa nak buat white pun jangan menggunakan 255, 255, 255. Itu adalah pantang larang dalam screen dan production. Sebab warna ni nanti dia akan burst dekat dalam TV atau dalam screen. Kalau nak menggunakan hitam pun, ambil yang slightly hitam sedikit. 255, 255, 255 lah. 25, 25, 25. Dia still nampak hitam tapi dia bukan yang kosong-kosong-kosong. Faham eh? So gunakan warna macam tu. Termasuk putih. Nak buat untuk buat mata ke apa ke nanti, elakkan menggunakan 255, 255, 255. Ambillah kalau slightly putih tu. Nak buat putih, slightly putih sikit lah. 221, 221, 221 macam tu okey. Maknanya dekat-dekat. Dia nak not too black, not too white. Yeah. Plus color outline biasa akan nampak lebih menarik lah berbanding dengan hitam sahaja. Okay, so far masih okay? Okay. Okay. Ini cara dia, let's say you guys dah decide. Warna dia ialah menggunakan 20, 20, 20.
So ni RGB dia, add two swatches untuk set warna ni masuk dekat dalam bawah ni nanti. Dia dah masuk dekat sini, yang bawah sekali. Kalau tak nanti every time you guys kena buat baru, kena buat baru. Ni saya nak set tangan ni nak buang. Nak tukar warna dia. Bawah ni dah ada dah. So dah settle. Dan tips seterusnya ialah keep control S. Okay. Jangan tunggu dah siap semua baru nak save. Nanti menyesal kemudian hari kalau in case tiba-tiba dia ada crash. Okay. Biasa tak buat kerja tak save tiba-tiba crash. Tak biasa. Kalau tak biasa sesungguhnya biasa. Kalau tak biasa sesungguhnya anda adalah orang-orang yang beruntung. Okay. Adjust sedikit supaya tak tak nampak bocor. Tangan sepatutnya berada di atas, lower arm berada di atas. Kemas, yang ni mungkin tak kemas lagi, kita betulkan. Line ni tak okey. Just, just sedikit. Yang ni pun too much, okay, just sedikit. Ni kalau nak adjust, tarik dulu. Okay. Everything. Ni kalau, mungkin ni cepat dah. Okay, everything. Kalau macam ni nampak okey, but when we turn, dia akan nampak tembus, tembuslah, putus line ni kat sini kan. Dah nampak macam ni. So apa yang kita buat ialah, let's say frame 1 tangan dia memang lurus macam ni, but on frame 10 tangan dia nak bengkok. Kita tekan F6. Yang nampak sini line ni dah putus. Dan yang kita boleh buat ialah kita set dekat sini sebagai play single frame. Okey. Dan yang kat depan pun sama sebagai klik dekat pada objek ni play single frame. Dia akan play frame satu je. Kat sini so far dia masih frame satu. Kita just double click dekat sini untuk tukar kepada frame 2 lah. Okay. Contohnya F6. Okay, saya nak cover tangan yang ada dekat sini. Bila saya buat frame 2 dan whatever yang saya conteng dekat sini, dia tak akan kacau frame 1 tau. Contohnya saya conteng la 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 la. And bila saya keluar balik, selagi dia masih menggunakan frame 1, tak akan kacau. Bila saya tukar frame 2, baru benda tu akan nampak. Frame picker, boleh menggunakan frame picker juga. Oh, saya salah guna, salah naik. Kok tak beza ni sekarang ni? Nampak. Beza dia ialah penggunaan frame dekat sini. Right now saya nak tukar, bila saya tukar kepada frame 2, dia akan fokus kepada frame 2 punya drawing sahaja. Frame 1, frame 1 lah. So dekat frame 2 ni dia bolehlah buat dia punya line untuk tutup betul-betul. Dan sub drawing ni sangat-sangat digunakan dengan meluas untuk animation dekat dalam production. Apa yang you guys tengok kat TV tu memang banyak menggunakan substitute drawing, terutamanya dalam lip sync. Okay, lip sync nanti dia ada mulut, ada macam-macam shapes dan dia akan menggunakan frame picker untuk ubah bentuk.
frame 1, macam ni frame 2 dah settle lah. Okay. Kalau saya tukar kepada frame 1, dia akan bocor balik, frame 2 dia okey. Okey, tu kegunaan dia. Dan boleh juga digunakan untuk ubah bentuk tangan. Right now kita ada, bila double click, kita ada satu je tangan di sini. Tapi kita nak buat tangan dia bentuk lain. So, make sure play frame tu, frame yang spesifik sahaja, terutama yang kat sini pun, tekan play single frame. Jangan lupa tau, tekan kat sini. And for this one, kita buat dia pakai frame 2. So, bila masuk frame baru, kita nak tangan dia menggunakan tangan lain. Dan kita tukar sini. Dia akan automatik ubah. Good thing kalau kita dapat buat a few series of hand library, kita boleh main dengan ubah-ubah tangan terus. Tangan cacat ni abaikan lah. Tapi kita boleh nampak yang pergerakan di sini, kita dah ada sub-drawing. Okay. Dan even kalau kita nak movekan dia untuk twin pun, just tekan F6, right click. Create classic motion twin, classic twin. Okay, dia akan terus bergerak. Kita belum nak masuk animation ni, kita baru nak build character tu. Okay. So far boleh faham? Boleh. Okay, character korang macam mana? Boleh tak korang sharekan character korang? And then, who knows kita boleh saya boleh tunjukkan macam mana nak buat daripada karakter korang tu, kita build dia punya ni karakter. Boleh tak? Tunjuk. Maybe share dekat dalam WhatsApp. Lepas tu nanti saya pilih mana yang boleh saya bagi demo untuk buat. Ada nak share? Tapi macam karakter kami kita tak cukup sifat je lagi. Tak cukup sifat? Okey, tak apalah. Tunjuk dulu mana yang tak cukup sifat tu. Tunjuk semua, tunjuk. Hantar dalam grup je. Hantar gambar ke? Yang korang dah lukis tu kan? Apa sementara tunggu tu, saya tunjuk dulu macam mana nak continue. Tadi kita dah buat tangan, dia punya lengan dan juga lengan atas. Kita nak connectkan dengan badan pula. Okay. Saya menggunakan pencil tool lagi. Untuk buat badan dia. Kena merah dululah. Ni Auzan punya ni? Ya, yeah, saya. Okay, complicated ni. Sebab dia ada baju dia lebih-lebih ni. For me kalau karakter macam ni, dia punya kain tu akan banyak perlu overlap sana sini. Perasan tak untuk dalam production, even untuk Upin Ipin, untuk Bobo Boy dan untuk Agent Ali, every karakter baju dia orang very tight dengan skin punya. Sebab dia orang nak mengurangkan production untuk buat overlap everything, baju tu kacau. Okay, unless kalau memang dah memang ready nak buat macam ni, tak apa. Cuma kalau belum, nanti dia akan challenging sikit lah. Tak apa, saya tengah praktik lagi. Tengah praktik lagi.
Alright, tak apa. Saya okey je. Cuma nanti once karakter tu bergerak, contohnya ni, you kena buat dia punya bawah ni bergerak juga, overlap sedikit. Sama juga bila kaki nak berjalan, dia punya baju labuh ni pun nak kena buat animate juga. Okay. Raja dengan Nabi ibarat raja dan orang gaji. Apa ni? Okay. Maybe saya boleh try yang Raihan punya dulu ni. Yeah. Apa-apa pun, ni pun good design. Dua-dua good design. Okay, tak ada yang... Okay, okay. Save. Yes. Next. Okey, dah nampak Raihan punya karakter kat sini lah? Nampak. Nampak ya. So kita lock ya, kita start dengan tangan lah. Okay, tangan yang lebih, kita boleh buat dengan tangan dahulu. Yang style macam ni dia a bit loose, maknanya kita tidak perlu nak buat elbow dia tajam dan dia macam style Adventure Time atau mana-mana karakter yang dia punya tangan tu a bit apa melengkung macam tu kan. Okay. Maybe dia punya boleh buat kat sini untuk bahu. Okay, I have an idea. This one maybe lebih sesuai untuk buat untuk bahagian upper arm ini sahaja. So ni simbol kan. Okay. Pivot sini. Dan bawah ni semua adalah dia punya hand. Sebab nanti bila tangan dia nak melengkung, nak bengkok-bengkok semua tu, kita boleh terus menggunakan substitute drawing terus eh. Contoh dekat sini. Dan tekan sini untuk set parent. Lupa. Right click dekat sini untuk distribute to layers. Ada upper arm, ada hand. Klik pada ruang sini untuk pilih mana dia punya parent dia. Right, sekarang dah settle. Upper arm kalau gerak, dia akan gerak semua. Kalau lower bahagian arm atau bahagian hand ni gerak, dia akan gerak ni saja. Contohnya bila Raihan nak buat tangan dia naik ke atas. Kalau kita break tadi kepada dua bahagian, kita boleh rotate-rotate. Kalau kita tak break dan satu saja macam ni, kita boleh buat drawing baru. Ni saya menggunakan mouse tau. So tak ada alasan untuk macam susah nak draw pakai ni sebab tak ada Wacom, tak ada pen. Pakai mouse pun kita boleh buat line yang kita nak. Cuma perlu adjust lah. Dan saya tengok rakan-rakan saya yang department ni pun memang diorang menggunakan, diorang tak menggunakan pencil, diorang tak menggunakan brush, tapi diorang menggunakan line macam ni dan untuk adjust dapat line yang lebih konsisten.
Kalau kita tak set single frame, dia akan jadi macam ni tau. Yang ni lupa nak fikir. Dia akan frame satu turun bawah. Dia akan naik balik. Satu naik, satu naik. Sebab dia loop dekat sini. Kat sini dia loop. Kalau nak play frame pertama saja, kita tekan yang tengah-tengah ni. Single frame. And then dekat frame 5, kalau kita nak dia jadi play frame kedua, you know what to do, tekan frame picker, tekan, so you guys akan dapat. Okay. Raihan okay, Raihan? Okay. Okay, sambil-sambil tu, any question? Boleh tanya. Kiranya kalau karakter macam Encik Kap tadi yang tangan dia macam ada sendi, ada lengan semua tu, kena letak yang bulat tu lah. Letak yang bulat tu nak kemas. Kalau tak letak yang bulat tu pun boleh juga, agak-agak. Masih boleh agak-agak, cuma bila agak-agak ni kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey. Kalau yang tak bulat tu, kita boleh kontrol sikit kat mana. Biasanya dulu mula-mula saya tak letak yang bulat tu. Cuma risikonya kat mana pivot dia lah, macam tu. Okay, right now, right. Contoh yang sini, settle. Select dua-dua. Fade classic twin. Okay. Dia akan naik, nampaklah movement dia. Okay, cuma kita tinggal nak betulkan dia punya movement ni. Nak ada slow in, slow out semua. Alright. Convert. Okay, ada soalan lain? Soalan? Kita tak tahu nak tanya apa dah. Blur. Too much ya untuk hari ni. Saya. Ya. Saya dah buat head turn. Boleh saya tengok tak? Ini gambar je ke? Atau animation ni gambar je? dia tak jadi dalam GIF. Export jadi QuickTime. Export jadi QuickTime, so kita boleh tengok frame by frame dan saya boleh share screen dengan semua. Azan share screen pun boleh tak? Dia share screen pun boleh. Sekejap saya stop sharing. Okay, Azan boleh share lah. Pakai Clip Studio. Okay. Ada praktis ni. Saya still pakai Clip Studio. Ni sekarang saya scale ni, kalau saya lukis dalam vektor dia nampak kemas sikit. Nampak tak? Okay, saya nampak. Nice. Okay, yang ada sekarang ni, saya nampak dia berpusing 360 lah. Yang mana 360. Dia jadi turnaround, karakter turnaround. Kena tahu beza karakter turnaround dengan head turn. Head turn tu adalah sekadar menoleh sahaja, dari kanan ke kiri ke, dari depan ke tepi ke, macam tu sahaja. Okay. Yang awak buat ni extra effort lah, awak nak buat lebih kan. Cuma dia dia masih lagi blocking ataupun dia macam layout yang mana satu-satu belum ada in between.
Ha, tu saya belum buat lagi. But double check balik, sebab kalau kita buat dia untuk fan work atau kita punya personal project, dia okay sebab ini adalah praktis ramai yang macam tu. But untuk industri punya requirement standard, cari mana yang diguna pakai untuk industri. Okay, sir. Okay, terima kasih, sir. Okay, terima kasih. Okay, guys. Ni file ni nanti saya akan bagi kat korang. Untuk korang reverse engineer, sila ada reverse engineer, mana kau benda dah siap completed everything, read punya ni, industry punya standard, sama macam apa yang pakai kat luar. Saya buat balik lah daripada karakter glitch tag yang tadi tu kan. Okay. Dalam satu simbol yang besar ni, saya on dulu library, high five, nama dia high five, ada satu simbol besar. High five body. No. Ada ni. Okey. Dalam satu simbol ni, dia ada pecahan-pecahan everything kat sini boleh nampak. You guys boleh belajar dia punya hierarki dia. Okey, high five three quarter front. Ha, tu nama dia. Okey. Dalam body, saya dah parentkan kepada semua tangan dan juga kepala. So let's say kalau saya pusingkan badan dia, everything akan ikut. Okey, siap baik jadi. Kalau tak jadi malu aku. Okay, dia akan pusing macam ni. Okay. Dan let's say if saya pusingkan untuk tangan, dia boleh naik, yang lain akan ikut. Okay. Dan this kind of thing, this kind of animation, right now memang trend untuk western punya lah. Anime tak? Anime nampak benda ni, diorang akan bunuh diri. Diorang tak boleh terima. Western diorang suka style macam ni. Dan benda ni, if you guys buat content untuk YouTube, buat content untuk TikTok, untuk sekarang punya trending, memang boleh cek makan lah. Okay. Everything saya dah ada pivot dah. Even kaki ada substitute drawing siap-siap saya dah buat. Frame picker boleh pilih macam ni. So dah nampak post dia macam nak berjalan. Ni pun saya dah buat substitute drawing. Oh, tak ada. Macam mana pula dengan kepala? Kepala sendiri pun saya dah, bila double click kat dalam, dia punya gadget ni ada, saya tutup. Untuk mata, mata dia ada, ingat tak korang punya head turn perlu ada blink. So ini pun dah ada dah mata. Nampak ah? Semua benda dah boleh set. Untuk mulut sendiri pun dah ada dia punya mouth shape. Dan kalau korang hafal, kita orang dulu tak ada, waktu tu tak ada frame picker tau. Interface zaman tu masih pakai flash. Dan kami hafal dia punya number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada kena hafal lah. Dan benda tu bila dah common, dah jadi biasa, tinggal pilih sini, tekan contohnya 7. Kalau mulut nak O, mungkin boleh terus tekan 5. Okay, mulut nak tutup ataupun dia nak sebut boleh tekan 1. Boleh dapat terus. Okay, everything dah ada. Maybe future lesson kita boleh belajar lip sync. Lip sync nak masuk bila Dr. John? Bolehlah kalau nak next week. Next week ya? Yeah? Okay. Kita akan masuk lip sync dan boleh buat karakter ni. Tapi saya ada nampak juga yang karakter animation, Adobe karakter animation tu memang dia boleh auto detect movement. Kan? Okay. Kalau tapi kalau boleh saya nak diorang belajar juga pakai Adobe Animate ni. Nak lip sync secara. Okay. Dia memang full animate ya. Okay. Buka. Nampak dia nak berjalan dengan style macam ni. Dan ini adalah hasil yang dah siap untuk walk cycle. Okay.
Saya menggunakan buku daripada Richard Williams, Animator Survival Kit, dan sebagai reference. Dan ini adalah dia punya basic walk cycle. Timing tak berapa cantik lah, tapi at least boleh lah. Okay. Sebab everything dah break part by part dan semua boleh ni. Even rambut dia pun sebenarnya ada bounce sikit. Dan if kita rename everything properly dekat library, dia akan ada macam ni. Dan bila kita ada 2-3 karakter dalam satu scene, itu pentingnya letak nama karakter dahulu. Kita boleh nampak hi-fi, hi-fi saja. Kalau ada karakter lain, Nobita, Nobita saja dekat bawah. Dia tak akan bercampur aduk. Okay, ha? Okay, itu saja dari saya. Okay. Sesi kita hari ini dah habislah. Kalau tak ada apa-apa soalan, kita boleh end the session. If you guys have any other question, boleh je chat out dekat dalam group. Sebab Encik Kak pun ada, saya pun ada dalam tu. Okay? Kira-kira. Untuk hari ini petang, you guys ada kelas ke? Ada kan? Ada. Ada. Nanti malam-malam lah, lepas dah dinner ke apa ke, cubalah pegang balik rigging character you guys tu macam apa yang Cik Kak ajar tadi, eh. Alright. Okay. Alright. Kalau tak berapa, kita dulu. Terima kasih semua. Kita jumpa next week. Terima kasih, Dr. Terima kasih, Cik Kak. Terima kasih, Cik Kak. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Thank you, Dr. Terima kasih, Cik Kak. Bye. Thank you.